kita sudah mulai masuk ke areanya. Acara ini gratis, diadakan oleh IDN Media. Dan teman-teman untuk kompetisi BMX datang dari berbagai macam daerah. Nah, ini kita melihat ke booth dari pendaftaran nih. Ada Mas Ahmad. Gimana, Mas? Oke, gimana? Udah banyak yang daftar ya? Wah, lumayan banyak, Om. Lumayan banyak ya? Oke, alhamdulillah dari berbagai macam daerah sudah pada daftar. Kita lagi siap-siap ya. Oke, sip. Oke, kita udah mulai sibuk, lagi siap-siap. Tetap terus ikuti jalan antara Kak Giris. Oke, jangan lo dipasang. Takut stres lah. Jauh-jauh nih dari Medan nih. Halo. Saya dari Medan agak jauh-jauh sedikit, cuma 2.000. Dibuka masker enggak kelihatan. Biar tidak nampak ketampanan. Oh. Nah, ini kita saya kenalin. Nah, ini assalamualaikum dikenalin nih, Mas Farid. Mas Farid, Mas. Ini Mas Farid dari Medan. Paspornya nggak datang nih, Mas. Iya. Timur terakhir yang menang umur doang kalau pakai orang pertama ini pertama tuh karena tim dulu ya. Dua, satu. Kita buka. Kita akan mulai kompetisi BMX Flatland Garuda 17. Dan yang pertama ini saya ingin sampaikan teman-teman semua ya. Ini terima kasih banyak untuk IDN Media, IDN Times and Ice. Terima kasih sudah menyelenggarakan Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2023 yang spesial banget tahun ini karena ada community activity dan musik performance yang seru habis. Kang Bede, makanya IDN application jangan lupa download IDN application dengan scan QR di titik-titik tiket box, meja regis community, pintu masuk conference, sebelah giant map. Nantinya kamu akan mendapatkan 3 coin go yang bisa digunakan untuk memberikan gift ke live komunitas favorit kamu. Oke, dan juga kasih gift live streaming community, jangan lupa Kang. Jangan lupa tonton juga live komunitasnya. Nanti kalian bisa kirim gift sebanyak-banyaknya. Dan teman-teman juga bisa join ke komunitas IDN Times untuk mengikuti event yang seru lainnya. Dan giveaway setiap bulannya yang pastinya bisa ningkatin skill kamu. Dan bikin kamu punya banyak teman dan network. Caranya gimana Kang Dede? Ya, langsung aja scan barcode di LED ini nih. Nih, LED belakang kita nih. Nah, lihat yang kayak gitu. Ada di mana-mana nanti ya. Betul. Boleh langsung scan aja barcode ini juga bisa ditemukan di meja registrasi ulang dan juga banner di area depan dome. Oke, sekali tepuk tangan dulu untuk saya. Download dan dukung IDN Media, IDN Times dan ICE. Terima kasih. Rider muda berbakat dari Bekasi. 2 menit. Kang Dede, mohon dipandu untuk teman-teman Kang. Saya akan bantu untuk live. 3, 2, 1. Yo, Rian Aryansa. Dia coba Funky Chicken. Funky Chicken. Wrestling, mau kemana kau? Coba masih kontrol. Sabar, pelan. Oke, poplat. Dia coba steamroll. Satu, dua. Oh, bersiap. Spotlight kembali Funky Chicken. Nah, Funky Chicken
Satu trik terakhir, ankle dex. Dicoba, last yet. Masih lagi kan? Ustaz. Oke, dia melanjutkan perannya. Satu menit pertama sudah dilewati, lagi ke menit kedua. Jangan lupa base swing ini tuh ya. Fokus, kontrol. Right wheeling, this one spin, lamanya spin, gagal Rian. Masih berlanjut kan? Oh, oke. Okay. Masih lanjut. Right wheeling. Alam ya, tarik nafas. Lamanya spin dan. Oke. Okay. 20 detik lagi kan, Dennis? Bersiap di belakangnya, Dennis. 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan untuk dia dari Bekasi. Oke. Okay. Dennis, dari Jakarta Utara. Oke, okay, Dennis. Memberikan salam hormat kepada para judge ya. Dennis siap? Langsung kita mulai. Dennis, run pertama. Inside for glide. Basic banget nih, Wan. Ini. Hobby glide. Oke. Okay. Step. Oke, okay. Step. Oh, step namanya. Nice. Tentang dulu. Luar biasa dari Jakarta Utara. Kembali for glide. Kontrol lapangannya Dennis. Ya, jangan lupa ini sedikit miring ya belakangannya. Miring. Ya, miring seru. Inside pop black. Pop black. Ini coba. Latihan. Wow. Satu menit berlalu. Latihan. Dari Bekasi, Lepen. Hot foot, hot light.
regional loh kan. Woo! What is the next spin? Wait!
ada dari Medan, Sumatera Utara. Juga sekitar kali ya. Udah lelah ya.
Luar biasa. 2, 1, tepuk tangan kepada Farid Bro. Mantap.
grogi. Medan Sumatera Utara. Gersik apa nih ketua Ganjar mau mari. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ganjar yang hadir acara kita hari ini. Woi. Terima kasih kehadiran Pak Ganjar Indonesia Milenial dan Gen Z 2003. Oke, masuk lagi Kang Farid. Wow. Tahun berapa mas? 93. Sip. Hai. Saya berteman dengan Kang Dani sejak tahun 95 lah, lebih kurang ya. 95-96. Saya pernah ada kenangan tak terlupakan dengan beliau. Waktu itu ngisi acara, saya gak bawa sepeda. Saya pinjam sepedanya, kali remnya putus saya buat. Oh gitu, belum main. Oh gitu. Waduh. Saya merasa bersalah puluhan tahun sampai sekarang. Oh gitu ya. Kalau memandang wajahnya inget tali rem. Jadi ceritanya juga begitu saya. Udah ya. Karena dulu kan Gani mainnya itu harus rem depan belakang. Jadi begitu rem putus satu udah buyar. Dengan headset yang bisa. Pada zaman waktu itu sepedanya rusak ya. Sepedanya jelek, pokoknya rusak. Jadi waktu pas ngisi acara, saya nggak ada sepeda, pinjam sepeda Kang Dani. Lagi perform, saya duluan yang pakai. Rupanya saya memutuskan tali rem belakang ini. Memutuskan silaturahmi, jadi saya nggak sempat pinjam duit 100. Dari Bandung, 3, 2, 1, go! Berarti 1,5 ya? 1,5
Tinggal dulu ya, 2 menit lagi. 30 menit,
itu. Nah, coba dulu yang itu. Ini
School dan ada ketua ABI nih, Mas Firman. Apa kabar Mas? Gimana? Gimana untuk acara ini? Ya, acara ini selain silaturahmi, kita juga tetap menjalankan dari sisi mengolahragakan sepeda BMX. Siap. Masyarakat yang intinya pada saat ini nih, ini di event Gen Z. Ya. Istilahnya di IDN Media kita diundang untuk mengikuti event ini. Jadi semoga dengan adanya event ini anak-anak bisa lebih melihat bahwa dunia di milenial sekarang itu harus aktif bersosialisasi secara face to face dan juga harus pandai berteknologi. Karena siap. Teknologi itu tidak bisa dihilangkan tapi harus dipelajari. Ya. Siap. Jadi siap. Saya juga terima kasih nih buat Susu. Siap. Oke. BMX abadi. Oke. Thank you buat IDN.